Mulai berfungsinya tol Palembang Indralaya sejak 8 Juni 2018, jumlah kendaraan yang melintas terus mengalami peningkatan. Jumlah kendaraan yang melintas per hari mencapai 13.345 kendaraan. Dengan rincian jumlah kendaraan yang masuk dari gerbang tol Palembang, 6.972 kendaraan, dan yang keluar 6.372 kendaraan. Sementara dari pintu tol Indralaya, kendaraan yang masuk 5.716 kendaraan, yang keluar 6.973 kendaraan, total 12.689 kendaraan. Darwan Edison, Kepala Cabang Tol Palindra, mengatakan, untuk tarif e-tol sementara masih memakai tarif normal, yakni Rp6.000 untuk mobil golongan 1, golongan 2 Rp8.500, golongan 3 Rp11.500, golongan 4 Rp14.500, dan golongan 5 Rp17.500. Selama momen mudik, pihak tol memberikan diskon 10% setiap kendaraan yang melintas. Tarif tol itu kemungkinan kita nunggu sinyal dari pemerintah saja. Tarif tol Palindra boleh didiskon 10%. Itu kita peruntukkan untuk tanggal 13, 14 Juni dan 18, 19 Juni. Hanya 4 tanggal itu aja. Untuk memberikan rasa nyaman terhadap pengendara, pihak tol Palindra menyediakan bengkel mobil dan rest area di setiap gerbang yang dilintasi. Tim Liputan Sriwijaya TV.